kalian? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik dan sehat ya nak. Senang sekali Ibu Derulam bisa bertemu lagi dengan kalian semuanya. Ibu berharap semoga kalian tambah pintar ya. Hari ini kita mau belajar meneruskan huruf I tapi pertemuan ketiga. Sudah tambah pintar semua belum? Kita mau mulai pelajaran hari ini. Semuanya fokus ke Ibu, fokus ke pelajaran. Kita mau nyanyi huruf I. Siap semuanya? I kecil, I besar, ikan, 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 ikan dimulai dengan I. Inilah huruf I. Cerita buat kalian semuanya. Ibu harap semuanya dengarkan cerita ibu baik-baik. Duduk yang manis. Ibu akan bercerita buat kalian. Sudah siap semuanya? Yuk, dengarkan. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang ibu mau bercerita buat kalian. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu ya nak ya. Gambar apa yang kalian lihat di sini nak? Ayo, apa gambar apa? Ada dua anak kecil ya. Sedang apa ya mereka nak? Sedang memancing ya? Ya, menurut kalian kira-kira cerita ini mengenai apa ya? Baik, ibu akan bercerita kalian semuanya. Duduk baik-baik, dengarkan ibu juga baik-baik ya. Judul cerita kita hari ini adalah Indra dan Iwan memancing ikan. Indra dan Iwan ingin memancing ikan. Iwan minta Indra memasang mata kail. Setelah mata kail terpasang, Indra dan Iwan pergi ke sungai untuk memancing. Indra dan Iwan lalu melempar kail ke sungai. Mereka belum mendapat ikan. Iwan mulai bosan menunggu. Indra kemudian pergi ke seberang sungai. Ia berharap ada ikan di sana. Tiba-tiba, Iwan merasa pancingan ditarik. Ada ikan! Iwan coba tarik pancingnya, tapi sangat berat. Indra, tolong! Teriak Iwan. Indra cepat-cepat lari menolong adiknya. Iwan memegang pancingnya kuat-kuat. Indra dan Iwan menarik pancing itu. Oh, pantas berat. Ternyata ikannya besar. Akhirnya, Indra dan Iwan berhasil menarik ikan besar itu. Walaupun lelah, mereka sangat senang. Indra dan Iwan lalu membawa ikan itu pulang ke rumah. Mereka terlihat bahagia. Ibu lalu memasak ikan yang dibawa Indra dan Iwan. Ikannya
cukup besar untuk dimakan oleh seluruh keluarga. Anak bapak hebat ya. Kalian bisa tangkap ikan yang besar seperti ini, kata bapak kepada Indra dan Iwan. Mereka makan dengan lahap. Anak-anak sekalian, tadi yang sudah mendengarkan cerita ibu pasti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu. Sekarang ibu akan bahas gambar. Sudah siap menjawab pertanyaan ibu? Oke, siap ya. Anak-anakku sekalian, kalau tadi yang sudah mendengarkan cerita ibu baik-baik pasti bisa menjawab pertanyaan ibu. Sekarang ibu mau bertanya ke kalian, gambar ini nak, kira-kira apa yang anak-anak ini ingin lakukan? Ayo, mereka mau ngapain ya? Oh iya, pintar. Mereka mau mancing ikan ya? Iya, pintar. Sekarang yang ini nak, gambar ini. Ayo perhatikan. Kemana mereka mau pergi? Apa yang mereka akan mereka lakukan nak? Mereka mau kemana nak? Mereka mau mancing ikan ya? Ya, hebat. Bagaimana dengan yang ini, nak? Siapa di sini yang sudah mulai bosan mancing ikan, nak? Ayo. Siapa yang bosan? Oh iya, Iwan ya? Kenapa sih Iwan bosan? Karena Iwan belum dapat ikan. Jadinya dia merasa bosan ya. Oke. Bagaimana dengan yang ini, nak? Kemana ya Indra pergi? Indra mau kemana sih kira-kira? Oh iya, Indra mau pergi ke seberang sungai mencari ikan. Siapa tahu di sana ada ikan ya, nak ya? Iya, pintar semuanya, anak-anak hebat. Anak-anak ibu yang pintar-pintar, tadi kalian sudah mendengarkan cerita ibu. Dan tadi juga sudah menjawab bahas gambar, sudah dijawab oleh kalian semuanya, semua pintar-pintar. Nah sekarang saatnya ibu akan minta kalian mencari kata dari kalimat ini yang dimulai dengan bunyi I. Sudah siap semuanya? Yuk kita mulai. Baik, sekarang kita mau cari kata yang dimulai dengan bunyi I ya. Apakah ini? Ini bacanya adalah Indra. Apakah Indra dimulai dengan bunyi I? Kita ucapkan sama-sama. I, I, Indra. Sekali lagi. I, I, Indra. Sama atau beda, nak? Ya, pinter sama. Kita coba ulang yang lain. Ini, nak. Ini baca adalah Iwan. Apakah Iwan dimulai dengan bunyi I? Kita ucapkan sama-sama. I, I, Iwan. I, I, Iwan. Sama atau beda? Ya, sama. Hebat. Ini adalah bacanya ingin. Apakah ingin dimulai dengan bunyi I? Kita ucapkan sama-sama. I, I, ingin. Sama atau beda? Iya, sama ya nak ya. Kita cari yang lain. Apakah ini? Ini bacanya adalah ikan. Apakah ikan dimulai dengan bunyi I? Kita ucapkan sama-sama. I, I, ikan. Sama atau beda? Ya, pintar. Sama ya nak ya. Ini tadi sudah ya, ini bacanya adalah Iwan. Ini juga sudah ya nak ya, Indra. Ada lagi? Ya, sudah tidak ada. Kita cari lagi nak. Cari kata yang dimulai dengan bunyi I. Apakah ini? Ini adalah bacanya ibu. Apakah ibu dimulai dengan bunyi I? Kita ucapkan sama-sama. I, I, ibu. Sama atau beda? Ya, pintar. Ini sama bunyinya nak ya. Kita cari lagi. Ini adalah ikan. Tadi sudah enak ya. Cari lagi. Ini Indra tadi sudah. Dan ini Iwan juga sudah.
Ini juga bacanya ikan tadi sudah kita ucapkan. Ada lagi, Nak? Ya, tidak ada lagi. Oke, hebat semua anak-anak ibu. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran huruf I pertemuan ketiga sudah selesai. Semoga kalian tambah pintar dan semangat belajar. Sampai bertemu kembali dengan Ibu Derulan di bunyi huruf berikutnya ya. Sampai jumpa!